Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruhu, wa na'udzubika min sururi anfusina, wa min sayyati a'malina, may falamudillalah, wa may yudlil, falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rubbisrohli sodori wa yassirli amri wahluluk datam min lisani yaqahu qawli Assalamualaikum ibu-ibu bapak-bapak pengajian kagari yang dirahmati Allah alhamdulillah wasyukurillah Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk bertemu kembali pada hari ini dan dengan izinnya pula alhamdulillah Pengajian kita telah menyelesaikan proses pemilihan pengurus pada hari Minggu lalu. Pada kesempatan ini, secara pribadi, Fani mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang telah memberikan waktunya, yang telah memberikan masukan-masukannya dalam proses pemilihan tersebut sejak meeting kita yang pertama, sejak rapat kita yang pertama, hingga Uh, rapat kita yang minggu lalu. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada para volunteer yang telah menyumbangkan tenaganya, menyumbangkan pikirannya, menyumbangkan waktunya, yang sehingga kita telah menyelesaikan proses pemilihan pada hari minggu tersebut. Jasa KUMULO khairon KASIRON untuk ibu-ibu, bapak-bapak, pengajian kagari semuanya. Sesuai dengan Acara meeting tersebut, um, langkah selanjutnya adalah kita akan bertemu para pengurus terpilih dan para dewan pembina, insya Allah dua minggu dari sekarang. Uh, minggu depan kita ada acara halokah dengan Ustadz Abdul Somad. Oleh karena itu kita akan meeting atau melanjutkan uh, pembentukan pengurus uh, dua minggu setelah ini. Um, kembali kepada proses pembentukan tersebut, mungkin uh, seperti yang telah Ivan sampaikan pada hari Minggu kemarin, uh, Irfan Ivan ingin membagi mungkin hadis yang telah sering Irfan sampaikan, maaf, uh, yang telah sering Ivan sampaikan, uh, yaitu hadis Rasulullah SAW mengenai uh, bahwa seorang mukmin merupakan cermin dari mukmin lainnya. Ya. Rasulullah SAW Uh, salah satu mukjizatnya adalah dapat menyampaikan suatu ungkapan secara singkat tapi padat. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa setiap mukmin adalah cermin dari mukminnya yang lain. Subhanallah, semaju majunya manusia, secara teknologi kita tetap tidak melihat, tidak bisa melihat wajah kita sendiri kecuali dengan bantuan cermin atau dengan bantuan uh, saudara-saudari kita, subhanallah. Nah, kembali kepada hadis tersebut banyak apa yang dapat kita ambil dari uh, hadis tersebut, tetapi insya Allah kita ambil satu saja pada kesempatan ini mengenai bagaimana kita melihat cermin tersebut. Ya, kalau kita melihat cermin di pagi hari atau kapan saja kita melihat cermin kita bilang oh ini ada sedikit geser ke kiri atau geser ke kanan atau ada yang salah karena mungkin buttonnya tidak tidak pas apakah kita marah pada cermin tersebut setelah cermin tersebut memperlihatkan ada sesuatu yang salah pada diri kita atau sesuatu yang tidak pada tempat tempatnya pada diri kita kita tidak pernah marah pada cermin tersebut bahkan kita berterima kasih oh, alhamdulillah Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah ininya diluruskan. Nah, begitulah pelajarannya. Jika kita diingatkan oleh rekan-rekan kita, kita harus berterima kasih. Seperti kita telah berterima kasih kepada cermin yang telah memperlihatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya pada diri kita. Nah, barangkali itu saja hadisnya. Dan insya Allah, dalam rangka proses pengurusan ini juga, Event uh, secara pribadi dan juga mungkin pengorap uh, pengurus terpilih tentunya akan uh, sangat berterima kasih atas segala input atau segala masukan yang akan dan akan selanjutnya diberikan oleh bapak bapak ibu ibu pengajian kagari wabilahi taufiq hidayah. Wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.